2013, walaupun diorang kata apa sirih pulang ke ganggang, tapi saya ingat banyak benda dah berubah. Jadi perkara-perkara yang baik tentunya saya akan teruskan. Pada masa yang sama saya juga sedar bahawa selepas COVID ni banyak perubahan dan cabaran yang dihadapi oleh sektor pengajian tinggi negara. Maka sudah tentulah kita perlu lihat bagaimana sektor ini boleh hadapi semua itu. Dan pada masa yang sama kita perlu meneroka perkara-perkara baru supaya meletakkan balik pengajian tinggi untuk negara Malaysia ni pada tahap yang sepatutnya. Sebagai garis panduan, bincang garis panduan perkara-perkara umum untuk menjayakan kerajaan perpaduan.